Lesti Kejora ikut bersedih setelah mendengar kabar berita tentang keluarga kecil Citra Kirana dan Rizky Aditya baru-baru ini. Lesti Kejora yang sudah kenal dekat dengan Citra Kirana dan Rizky Aditya yang pernah konten-konten YouTube bareng juga berpesan kepada mereka harus sabar menghadapi masalah besar tersebut. Sebelumnya, belakangan ini ramai kabar tentang anak hasil hubungan di luar nikah Rizky Aditya dengan wanita bernama Weni Aryani. Hal tersebut dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Banten memutuskan jika suami Citra Kirana terbukti merupakan ayah biologis anak Weni Aryani. Jika ditelisik ke belakang sebelum menikah dengan Citra Kirana, ternyata Rizky Aditya sudah menceritakan masa lalunya kepada sang calon istri. Cerita Rizky Aditya kepada Citra Kirana soal masa lalunya itu meliputi tentang mantan pacar serta sosok wanita yang pernah dekat dengan dirinya. Pasalnya, saat ini Citra Kirana dan Rizky Aditya tetap mesra meski sang suami memiliki anak di luar nikah. Saat ini rumah tangga Citra Kirana dan Rizky Aditya tengah menjadi sorotan setelah Weni Aryani menang atas gugatan anak di luar nikah. Pengadilan Tinggi Banten memuluskan gugatan Weni Aryani terkait putrinya Keke yang disebut anak biologis Rizky Aditya. Terungkap, putusan Pengadilan Tinggi Banten tentang banding yang diajukan Weni Aryani pada hari Selasa yang lalu. Rizky Aditya sendiri hingga kini belum memberikan pernyataannya terkait dirinya yang kini dinyatakan sebagai ayah biologis anak Weni Aryani. Di tengah prahara tersebut, Citra Kirana istri Rizky Aditya muncul ke publik. Belum lama ini ia menjadi bintang tamu di kanal YouTube Baim Paula yang diunggah pada hari Rabu yang lalu. Dalam video tersebut, Paula Verhoeven berkunjung ke rumah Citra Kirana. Tak sendiri, Paula Verhoeven juga mengajak putra pertamanya Keanu Tiger Wong. Keanu Tiger Wong lantas bermain bersama anak Citra Kirana, Kenny Atarazka. Sembari bermain keduanya, wanita yang akrab disapa Ciki tersebut mengajak Paula Verhoeven untuk berkeliling rumah. Sesampainya di kamar utama, Paula Verhoeven dan Citra Kirana berbincang tentang rumah tangga mereka. Diakui Paula Verhoeven, jika Rizky Aditya memiliki kesamaan dengan Baim Wong, lantaran baik Rizky Aditya maupun Baim Wong sama-sama dikenal playboy sebelum menikah. Flashback ke masa lalu, Paula Verhoeven mengenang saat didekati Baim Wong. Paula Verhoeven pun mengungkapkan kala itu ia langsung mencari informasi tentang Baim Wong di internet. Hal itu membuat Paula Verhoeven memiliki banyak pertimbangan untuk menjalin hubungan serius dengan Baim Wong. Begitulah informasinya, kita doakan sama-sama semoga masalah tersebut bisa cepat selesai dengan baik dan damai.